lagi sama gue Mako di Nendang Boom Penantian yang sudah kalian tunggu-tunggu telah tiba Karena kali ini gue sudah mengundang salah satu narasumber yang kalian tunggu-tunggu kalian cari-cari dan kalian idolakan Dilan Bros <laughs> Canda Leo tepuk tangan semuanya. Thank you, thank you, thank you, thank you. Aduh, gue seneng banget bisa duduk sama mantannya Abel. <laughs> <Anjing>! Jadi nggak <laughs> apa-apa. Mantan Devina santai. Iya <laughs> santai. Gue <laughs> <laughs> santai juga jadi Jan kan ini mumpung Malo gak ada yeah. Malo lagi siap-siap hmm. karena kalau dia gak siap-siap dia mungkin udah tikam-tikaman sama lo oh gitu iya Emang tapi ada apa sih? gak tau itu yang akan kita tanyakan itu yang gue tanyakan juga ada apa sih oke okay. okay. nah pertama-tama kenapa lo mau diundang ke sini karena gini gue tuh kan uh, orang kenal kreatif <laughs> jadi okay. pasti bahasanya tentang kreativitas dong, oh aku. betul yoi masa suruh pendendang masalah gak mungkin. Gak mungkin. gak mungkin gak mungkin tapi di suruh lebih suka gosip <laughs> yoi <laughs> Iya, tapi deg-degan Jangan ke sini? Enggak, gue santai aja. Soalnya, gue kalau bahas kreativitas, gue tahu ngomong apa. Kalau bahas gosip, nah, gue minta tolong mediasiin. <laughs> kan ada lo di sini. Iya, gue di sini. Akan... Gue tugasnya bahas kreativitas di sini. Betul. Berkarya itu, oh iya iya. iya. Harus diawali dengan konsistensi. Hmm, Oke, okay? hmm. ngomong konsistensi aja salah gue bahas. <laughs> <laughs> konsistensi. Konsistensi. Oke. Okay?

duduk, dua-duanya duduk, duduk, duduk. Iya. Aji, gue dengan lu ya. Eh duduk, duduk, duduk. Oke. Ah, ternyata dengan gimmick butuh waktu setengah jam. Ada pisaunya. Gue kasih video gue nih anjir karya. Oh, kenal subscriber banyak.

Jadi gue bahas <gulangan> tentang Eclipse barusan Oh, oh Eclipse e, e e e Kirain IVG <lian> Oh bukan, bukan Tadi gue udah nanya, emang ada masalah Chandra sama Marlo? Chandra bilang enggak ada, Marlo enggak. yang mulai Eh gue gak bilang <lian> kata lu, kata lu mediasi lu Katanya mediasi Gue pengen bahas <h 98> <h Cohen> Kok jadi gue yang mulai Oke okay, sekarang mendingan langsung nanya ya Chandra ya yeah. Marlo kenapa sama Chandra? Korewa de anadawa de orang hati bang huh? nggak bisa bahasa Inggris bahasa <laughs> <laughs> Jepang apa nih komedi Marlo masih sama ncer dari 2010 wah lo iya dia los lo dia udah beda ya komedinya apa tuh udah <laughs> lebih nggak lucu <laughs> makanya bahas bahas makanya <laughs> inspirasi <laughs> doang mau kesel coy bener bener oh, iya, Uh. Iya. oh damai nggak jijik <laughs> gua <gg. laughs> <laughs> <laughs> nggak mau tos <laughs> jadi gua pakai <laughs> ujung kan coy nah covid Ya, oh harus, iya. Oh iya, iya. Gitu. Mau bahas dari mana? A kita kita ulang dulu kita flashback yeah. ke 10 tahun lalu. Hmm, belum ya. belum tahu gue anjir. Kita flashback ke Indo Awal mula kan bareng-bareng. Hai Mau lo pendirinya kan? Saya yang mulai. Tapi ambil alih sama Cina waktu ini. Eh kan, tuh, <tuk> makanya, makanya ini kan saba. makanya kita ngobrol. Oh nah. ya, ngobrol. Ngobrol di meja bunda ini. <tuk> Soalnya gue tuh sebenarnya yang ngajak lu ya. Gue butuh subscribers. <tuk> <tuk> ini dong, suruh subscribe gue. <tuk> Panas dah. Oke, okay, jadi gue di sini lagi sama mantannya caca. Dan uh, kita akan wah ini <tuk> Eh, sampai lo, sabar lo. Sabar <tuk> 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 ah. lo.

Gak, ini ini gara-gara baju -gara, kondonya, sih. Oh, iya iya iya. Mohon Mang, kondenya kehalangan okay. nih, enggak bisa lihat nih malam-malam. Oh, iya, 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 iya. Oke, okay, kita dari mana? Dari dari, dari Innovitgram. Ya? Dari dari lu dulu. Berarti ini sebenarnya miskomunikasi sebenarnya. Miskomunikasi. Nah, makanya gue tuh di sini, mm -hmm. Jadi the bigger man, gua datang untuk yuk kita ngobrol. Bongbat banget anjing, buang orang naik cuki <laughs> berapa tahun anjing. <nanya. laughs> Tapi biarin dia, biarin dia. Yeah. Ya. Oh iya. Biar gua jelasin dong. Gua yeah. jelasin dong. Jadi gini. <laughs> kan gue start Indovidgram itu dengan Bena, Fendri, Dina, Dina, Dino, terus eh, uh, siapa lagi sih? Uh, eh, Devina, Devina, <laughs> Devina, udah itu doang. Oh, itu doang. Uh, kenapa satu orang lagi gak disebut? Eri Kolim. Oh, <laughs> eh, sorry, gue pernah sorry, sorry, sorry. Ini, bentar lagi dia yang gue berantem nih Dua lawan satu jadinya <laughs> yang <gua berantemi laughs> nih yang gue berantem ini. Ah, iya, 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 Delapan kan? delapan dong. Siapa lagi? Satu Men, iya. Sama gue dong. Oh, iya, gue <laughs> gak <ngangin. laughs> Bodoh. Abis itu kan Maro bikin video. Ya kan? Hmm. Terus dia... <laughs> gue serius tuh. Ya terus dia apa? Ayo lah, iya. gue bawa bahas okay, serius. sorry, sekarang. sorry. Jadi waktu itu sebelum ini... <laughs> <laughs> dia tuh best friend-nya sama Zaki Ilmi bro. Ya gue... Ya please lah. Serius gue jadi gak ngerti Lu nih tau gak sih sebelum Chandra ketemu Tommy Lim dia pengen nama Kevin Cox? <laughs> Hah? Demi apa? Iya tapi Kevin Cox sudah punya Cina sendiri namanya Louis <laughs> Wah <Wow, laughs> wah ini internal <suara> banget ini internal banget Internal banget Sorry sorry Lu pasti gak pernah denger Zaki kan? Gak tau gue Itu zaman zaman Vine yang video cuma ini ke atas ya <suara> Itu Vine, Vine Indonesia Oh Vine Pionirnya dia coy mm -hmm. Jadi ibarat kayak Indovigram pionir kita Fine Indonesia itu Zakilmi. Zakilmi. Iya, pion, pionirnya literally pionir. Ini soalnya tingginya nah, Tapi apa hubungannya Indofitgram sama Zakilmi? Gak ada Anjing, <laughs> Pengen ngehina Zakilmi aja Gak ada ya Gue ngomongin Zakilmi Gue cakap Lu tuh. kok mainnya aman sih kan <laughs> sekarang <laughs> nah, Ayah, salah, <laughs> lah, lah. Kok lo <laughs> yang capek gue yang berantem? Karena susah nih dua orang nih Baku hantam mulu nih nah, Gak ada nah, <laughs> -lam, Oke okay. Gue sakit nih Nah abis itu hmm. Kita berkarya bersama dong Betul Yoi Karena kalau kata Kemal Palevi Bahas Lalu dengan karya. karya ya. okay. Abis Habis itu kita ke Medan nih. Hmm. Kita IVG Gaming. <laughs> hmm. <laughs> ya kan? Jadi banyak banget yang gue lewatnya sama Marlos dan kita bikin video bareng di Novidgram. Hmm. Terus kita uh, apa namanya? Uh, acara apa sih yang lo, yang kita bareng lagi Kayak Jogja kita. kan yeah, ke Jogja. IV ya, Gaming meetup yang di pelabuhan. Iya <laughs> yang foto bareng. Heeh. <laughs> Akan tangan Bro. Cringe. <laughs> oh, gue tahu tuh IVG eh, yang di pelabuhan. Tapi itu menarik sih. Yeah. Jadi apa? ada IVG pelabuhan. Huh. Itu di itu kayak insta meet insta, meet. insta, meet, insta meet. Meet. Dia sama semua kan sama semua Indovigram diajak mm. terus foto bareng di pelabuhan dan diminta gayanya mm. jarak tengah ke atas bro demi apa ya kan ya jamet banget iya jari tengah ke atas jadi ini ini kreativitas Instagram creator mm. foto ya kan lo eh lo tau kan <laughs> itu tuh? tahun kapan tahun kapan Jan <laughs> tahun <Tuh, berat> 2000 <laughs> kok lu <lo> percaya sih <laughs> Hah emang gak ada? Gak ada loh <tuk> Menurut gue instamit kita disuruh kayak <tuk> gini Eh, eh ada Ada loh Emang ada Emang ada Berarti gue gak ikutan Ya udah oh. ikut. Dia ikutan Kenapa <tuk> lo gak ikut? Nah ini poin gue Nah Jangan ikut-ikutan emang Iya <tuk> benar, ah, <tuk> benar. Yang itu benar Mulai nih kita uli Kenapa lo jangan ikut-ikutan <tuk> lo Kan komunitas Tim IVG ah. Sabar lo sabar lo <tuk> Komunitas ah -ah. Tim Kenapa lu kalau diajak gak mau? Nah gini gini, lu sombong gini, gini. atau congkak? Gue udah pernah, bukan Kenapa? Kenapa? sombong, bukan congkak. Gue udah pernah ngobrol beberapa kali. Gue ngasih tau ke mereka bahwa ini juga di podcast sering gue bahas. Gue pengen jadi anak muda normal. Oke. Okay. Jadi kalau kayak ada meet up apa apa yang berbau-bau tentang fame, gue gak mau ikutan. Gue malas. <laughs> iya butuh. Oh, gitu loh. Bedanya kita. Tapi logika channel gue eh, masuk. ya Bokap orang kayak kick Andy, gue bukan siapa-siapa. Bokap gue waktu itu. Iya. Makanya gue butuh Pak Edi kan <laughs> Gue butuh fame bro Iya Fame, fame ya, bukan, money. Bukan gini Menurut gue Heeh. <laughs> <laughs> apa <laughs> apa <laughs> tadi Chan? <laughs> Apaan, fame apa? apa? fame apa? Fame create money. Nah makanya dia tuh money oriented. <laughs> gue gak suka. oh lah tapi kan biar gue bisa keluarga ke, eh, biar gue bisa <laughs> biarin keluar ke gue. Bener. Soalnya kan bapaknya <laughs> bukan <laughs> Kiki <key> Andy. <laughs> oh iya. <laughs> Pak Edi tuh uang. <laughs> Sama tante Huang. Eh, uh, Namanya gitu. udah Huang. <laughs> Emang kenapa? Mami. <laughs> Ada ya melo. Apa kabar dan bokapnya? kabar? Baik. 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 Oh, iya. baik, baik. Ya. baik. Penjelasannya adalah. Kita mulainya di waktu yang bersamaan. Betul. Bedanya uh. dia tuh lebih tua dari gue. Dia udah kuliah gue masih sekolah. Oke. Okay. Dan ketika uh. masuk kuliah gue mau enjoy perkuliahan gue. Dia kan udah ngalamin. Dia udah lewatin semuanya. Berarti Nah gue menjadi anak-anak normal. Jadi kalau ada IVG meet up, ada apa, gue kayak, aduh, nggak mau deh. Gue mendingan di kosan aja atau main sama teman kampus gue gitu-gitu. Tapi jatuhnya nggak solid dong loh. Emang gue waktu itu di bagian solid gue yang bagian silit. Gue minum duit. Iya dan kau brengsek gak sih? <laughs> kayak gue dikasih ini ada pentilnya begonya <laughs> kayak apa sih maksudnya kayak gue dikasih minuman coba Chan, lu pegang atas gue gini <laughs> gak mungkin lah karena gue belum coba dulu netes tau iya <laughs> Gimik Oke okay, lanjut lanjut Karena kita, gue menganggap ini pertemanan bahkan kekeluargaan waktu itu Ngerti Ketika yes, udah family ada Family banget sih kita pada. Family banget <laughs> Najis <laughs> Family banget Tapi maksud gue Ketika kita bikin video bro di rumah lo waktu itu Parah, ya, para iya, ya. yang kita oh. Ada Mega Gumlar, ada ya, Brian Manuel <laughs> <laughs> Terus lo Rich Brian Rich Brian Dulu tuh temen nongkrong kita iya. <laughs> iya, yang ansos ya Kita semua sebetulnya ansos Makanya bikin video mulu Iya, yang terkenal Chandra sama Rich Brian Gua sama Mega ngendok <laughs> gue inget tuh yang di watak sama ketemu bocah kan ada gue juga. Gue lupa tuh. Iya kan gak apa-apa. Ada gue kan nggak ikuti VG juga. Oh, iya. <laughs> Anjing lo semua. Lu <laughs> bangsat semua nih. Oke. Okay, eh, gue boleh ganti baju taekwondo. Jangan ya, ya, jangan. <laughs> Bagus. Siapa tahu nanti abis ini gamesnya muay thai berdua. Ya. Oke lanjut. Ah, <laughs> langsung sana nih. Gue nggak masalah. Sih. Eh, gak masalah ya. Eh, kita dari dulu sering berantem soalnya. Berbeda Pernah. pendapat itu di kekeluargaan sudah hal yang Berbedan biasa. Berbeda ras juga soalnya. Ah, itu agak Gigi gua oh, agak jaga jarak <laughs> ya, kan, ya, tapi pas, untungnya kita Kristen yo iya. jadi nyambung ah. lagi oh, iya emang iya. kenapa sama Islam bikin sayang oh. <laughs> <laughs> valid kan lah eh, Pasurlu. valid <laughs> sulit <laughs> ya makanya ya. <laughs> makanya gua nanya valid apa enggak <laughs> Andre ya kalau udah lihat Cina dikit anjing satu ras agamanya apa Muslim <laughs> 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 di zaman itu Chandra tuh udah lebih, maksudnya dia udah kuliah dan segala macam kan. Gue masih anak muda masih SMA gitu. Ya gue gue dari dulu maksudnya gue ngomong ke Chandra juga kayak Chan kita kalau mau bikin bareng kita gak usah mikir tentang uang dulu. Kalau emang nantinya akan datang baru kita ngobrolin. Anjir ya, kayak gitu. lu baru ngomong tuh sekarang deh. Tuh <tuk> Cina gampang lupa. Ini gue ingetin. <tuk> gue inget gue inget. Kayak kita semua tahu nih macam mana mani <tuk> oriented tajunal ya. Oh, hama. Hama lanjau lanjau. Wah, ini gue. Beringat kan? Iya, gue ingat. Kan waktu itu gue semobil bareng sama lu. Iya. Lu yang yang gue ikut lu mulu bahkan. Iya. Heeh. Jadi maksudnya gue tuh sama Chandra kita sama nih visi misinya. Kita mau bikin karya kita mau senang-senang aja nanti pasti dapat duitnya. Ketika waktu kita udah bikin IVG tapi kita masuk ke dunia yang udah jadi PT dan segala macamnya. Heeh. Jadi kompleks. Sebentar gini, kasarnya gue sama Chandra waktu itu at in the same team. Bedanya Chandra fight, gue nggak karena lu emang pengen jadi orang biasa. Jadi yang tadi. Iya, jadi yang gue pengen menikmati iya. hidup gue sebagai Jadi dia muda. apa adanya bukan orang biasa. Karena, iya. karena dia yang apa adanya bukan orang biasa. Wow, solid habis. Lik lik lik, lik. Gua udah lama, lama banget enggak dijilat kayak gini. <laughs> <laughs> emang <laughs> banget, <laughs> enak Dari zaman di VGA. <laughs> Dulu aku diagungkan. <laughs> tai kucing. Enggak tahu maksud gue gitu loh. Kita kita waktu itu uh, visi misi kita hampir sama tentang hmm. kita mau berkarya dan nanti pasti dapat duit dan segala yeah. macam. Bedanya Chandra di situ dari kejaran sama umur.

Ama, ama mungkin butuh fame dikit tapi gak tahu. Enggak <laughs> tapi maksudnya dalam posisi itu Chandra tuh udah harus memikirkan tentang kehidupan dia. Betul, dia ngerti... udah mau lulus ya kan udah mau lulus yeah, gitu. Dan gue tulang punggung keluarga juga berarti. Iya wow. dan dia uh, apa ya maksud gua dia udah nggak kos bayar sendiri kehidupan di Jakarta bayar sendiri Segala hmm. macam ya masih zaman okay. zaman dia naik motor apa Vega R lo atau apa <laughs> gue, gue, <pancing. laughs> And, bopak banget dah Chandra tuh dulu buset naik motor tekan tekan teka, gue dari atas aja anjing motor Chandra. Berisik banget gue pura-pura tidur. <laughs> <laughs> Emang motor apa Jan? Blade waktu itu anjing kan eh, kawan. sebelumnya eh uh, uh, suprafit dulu suprafit oh, supra baru mulai nah, itu tuh yang suprafit jadi <laughs> <laughs> yang suprafit anjing gue kira oh, anjing ini orang mana orang muara karang <laughs> nih ini anjing serembat suprafit tai <laughs> karena gue tidak sudah pandang canda juga karena ujung-ujungnya ya semua orang pasti pengennya safe dulu buat diri sendiri dong gue pengen aman dulu dong iya, iya. kalau gue udah aman gue pasti bantu teman-teman tapi lu tahu nggak ketika nah, kapan? bedanya dia nggak pernah bantu teman-teman. Coba kalau santai, <tuh> iya santai, iya ingat, ingat <sell> banget total. Eh <tuh> <gup> e, udah, kan tadi, bantuin tadi bercanda. Oh bercanda. Kasih okay. okay. tau konteksnya dong. Eh gue baru <tuh> bercanda nih gitu. <tuh> eh oke, okay. eh gue baru bercanda nih. <tuh> tapi dia nggak pernah bantu teman. Nggak tapi beneran bener bantu bener <tuk> bantu bener bantu iya maksudnya okay. dia aku tuh lebih ngerti tentang kamera editing dan segala macam gue diajarin ngedit dari Sandra gue diajarin cara take in dan segala macamnya gitu loh nah, makanya di situ dulu kita tuh dekat banget hmm. di zaman zaman event kayaknya ini. di antara berdelapan waktu itu kita berdua kita yang berdua, yang berdua yang paling dekat ngerti yang kayak kalau kata Sandra dulunya sahabat sekarang jadi Marlo Ernesto, Marlo Ernesto. <tuk> 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 anjing kan Udah ngomongnya bangsat Ayo Ayo ngomong Karena buat gue bukan bangsat apa tuh? Gue udah lama banget kan dijilat lagi. Ayo sih, jilat Ya gitu. Ya, tapi gitu. saat kapan lu sadar kalau udah mulai pecah semuanya nih? Saat gue udah gak balas grup. Kan lu ya, emang jalan jadi, balas grup. Jadi jadi Marlo sempat gak, sempat gak balas grup. Terus mulai satu-satu gak balas grup. Gue udah mulai fokus sendiri untuk uh, jadi tuan production. Ngerti. Okay. 2016 tuh. Hmm. Dan dari situlah baru buat gue udah gue mau jalan sendiri. Nah, jadi otomatis gue melupakan semuanya tuh yang lain. Maksudnya mm -hmm. melupakan, G -G -G. melupakan dulu. Mm -hmm. Ada nggak? kayak ya, uh, Dino, Dino, Aulion, Marlo, Benaventri. Udah gue nggak mau ikutan dulu nih apapun yang kita bikin itu. Cuma Devina, utamanya Devina. Iya. <coughs> <coughs> jadi. <tos> udah santai sekarang kan? <coughs> iya. Kan kemarin ini ya. Udah. Sans. Sandra kan nggak DM gue kan? Ah. Gue balas. Lo kok lo bisa nge DM? Emang udah gue unblock. Mm -hmm. Di reply sama Devina. Wkwk wk, blok blokan. Emangnya aku iya gue di blok sama Devina lah katanya lu udah sans gak ouais, tapi gue gue ianya sans ta tapi gue yang justru akhirnya itu beda masalah nanti ada masalah lagi gue juga ada waktu momen gue blok dia juga jadi ya makanya ya takutnya miscom iya gak apa-apa oke terus kita balikin kalian dan Majal bisa itu juga miscom itu juga sebenarnya mis, itu gini level itu ini tuh gak segimana loh ya maksud gue kayak buat lu nggak jadi masalah, buat gua nggak jadi masalah iya, bener, yang bener. ganggu hidup gua banget. Karena gua ada teman yang sampai ganggu Siapa? karir gue Tommy Lim, Gerasi Andi, Reza Arab, Agung Hapsas sebut. sebut. Apa, siapa ayo ayo Sama. ayo eclipse sekini, <sukur> skinny skinny fit banget tuh di eclipse tuh ada siapa lagi ya lanjut Aduh. Uh, uh, udah diomongin tadi udah oke okay, jadi uh. salah <sukur> <sukur> satu jadi <dari> itu <sukur> seberapa kesal anda dengan orang Cepat, ini dibanding Reza Arab Nah, oh, ya. satu orang Marlo. ya. <laughs> gak, gua lagi kalkulasiin. <laughs> Malu anjing dah. Uh, di ada yang anko ada yang lah? Oh, ada yang anko Nah, tapi lu ini ini jujur jujuran nih sekarang nih. Nah. Lu kesel nggak sama Marlo Jan? Gua nggak pernah kesel sama Marlo. Marlo? Enggak. Tapi kenapa sindir sindiran lo? Enggak sindiran itu. Nah, gini nih. Nah, mulai. This is the level of uh, high 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 apa ya? High friendship toxicity. Apa, apa tuh artinya tuh? Kita gak ketemu lama uh -huh. Gue tuh boleh ngomongin Chandra apapun uh -huh. Yang dia gak akan marah yeah. Dia tuh bisa ngomongin gue apapun Yang gue gak akan marah yeah. Jadi kalau yang nanya Bang pernah nama Chandra? Najis Dia gak aja. Iya iya nih kalau ketemu selengkat-selengkatan Gue kan. <laughs> yeah. bisa bilang begitu sih Jadi bedanya Marlo mungkin dengan Yang tadi Yang tadi siapa? <laughs> kita gak tahu <laughs> Kita belum paham <tahu. laughs> Ini dong eh, eh ayo dong Ayo dong Tebak tebak Oh, depannya apa? Enggak, ini, ini, ini tuh seharusnya semua dunia YouTube udah tahu Chandra terus like masih apa? Iya. Yeah. Kita kan gak pernah main YouTube aja. Iya. Siapa Chandra? Emang siapa sih? Ah? Ya M yang tadi <laughs> yang incomparable <laughs> mengganggu karir yeah. itu. Gak ada enggak ada yang dari tadi uh, Marlo ngomongin kebuka. Iya, yeah. kan cuma gimmick doang. Iya, gimmick kan anak. -anak. Biar seru. Gimmick kan. mulu kan, kan hashtag #IVG komedi. Yang ngangkat kocak. Iya <laughs> <laughs> Anjir, upload IPG Musik Music. IPG Musik, Oke, iya, iya. Ayo, fokus, fokus. <tutuk> fokus. Makanya gue kenapa kayak waktu ngeliat podcast ini, eh uh, gue bilang ya udah ngobrol ketemu. Lo hmm. ngobrol aja. Karena di saat gue ngeliat podcast ini, gue tuh baru tahu dan gue seneng banget lo. Kenapa? Gara-gara udah mulai aktif lagi. Gila, dijilat mulu lo. <tutuk> Segel banget dah <dari> lo. <tutuk> Kamu gak tahu gue udah ngaceng kan? <tutuk> 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 <laughs> Dan kebetulan Bener -bener. waktu itu bahasannya tentang gue juga waktu itu ada sempat yang tua, mahal sama mahal lion kan? sama aulion, ya, oh, ya. jadi ya, buat ya. gue kayak yaudah ngobrol aja. Karena gini, kalau gue gak suka sama marlon nih, dia malah bakal gua, bales. Iya, mungkin gue gak ga mau ke sini, gue gak bakal ke sini. Heeh, mungkin. Apalagi gak akan nge DM gue? Bilang ayo, kita ketemu. Iya, gue yang DM dia duluan lo kayak lo ketemu yuk. gitu kan banget ya. Nggak, nggak usah sosok puitis gitu anjing. Gimik. Gimik mulu anjing. Lo ketemu yuk. Nggak gitu isi DM-nya. Lo ketemu yuk anjing. Lo harus ketemu banget Bangsat Tapi lu kesel nggak? Jujur dari hati lu. Nggak, nggak. Gue nggak kesel. Cuman gue nggak mau... digabungkan lagi sama Chandra. Kenapa? Karena itu udah beda fungsi IPG. Eh katanya lu pernah DM ini ya? DM deg-degan nih malu. <laughs> hmm, apa sih? Gue juga kepo nih. <laughs> apa ah. anjing? Can, <laughs> apa, Bisikin, bisikin, bisikin bisikin, bisikin, DM siapa? Gak. Gak. ah, siapa, Enggak, ah, 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 lah, gue kepo banget, oke, ah, 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 open, ini, open hiring. Apa tuh? Oh, terus, ada DDM, hmm? terus? itu disono orangnya <gat> jadi ada satu cewek nah, uh, kesusahan ngedit <gat> terus kasihan kayak ngeluh gitu di IG nya marah-marah di endorse gak dibayar tapi minta cepat. gue tahu di posisi itu waktu itu Nanti. mau gue bantuin kan kerja sama Chandra <tuh> 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 <tuh <tuh> <tuh> tapi yang gue yang gua liatin ya dari DM lo polite banget lo anjir baik kan polite, polite maksudnya <tuh> ya kan enak Oh, iya tuh, iya kan, iya kan. Kita pernah ada di situ kan, Chan. Pernah, pernah ada di situ kan. Apa sih? Ya gitulah. Ah, adalah maksudnya kita disuruh bikin video. di, di a, 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 Apa sih katanya di, <laughs> di endorse? Di si, Endorse. Tapi banyak maunya, banyak maunya. Oh. Nah, gue pernah merasakan itu dan gue kalau ngelihat ada satu orang kayak gitu, pengen gitu rasanya gue bantu kayak gue. Gue pernah nyat di situ. Iya, iya, ya, ya, gitu ya, ya, loh. Ya Dan Marlo berusaha membantu kreatif asisten gua sekarang waktu itu. Iya. Baik deh Marlo ya. ya Marlo Emang. Tuh, di sana kayak bad boy ya. Gua tuh ngeliat nih, waktu gua ngeliat lu di DM ya. Tuh, mm -hmm. Ini ke sama security Namain namanya Naila. Gua kayak, aduh ini Maro ngapain lagi sih pas gua, gua. Gua, gak genit kan, gua gak genit kan. Polite abis lu. Tuh. Beda kak, kalau gua lagi baik sama gua lagi pengen pake orang itu beda. <laughs> Naila gua gak pernah mau pake lu kok santai aja. <laughs> jadi jawabannya, ya. Jadi jadi kayak apa? <laughs> kalau dibilang kenapa? Iya, kalau dibilang <laughs> ya. Ah, oh, iya, <laughs> boleh, boleh, boleh. Ya, boleh. Kita bisa omongin nanti. Nah, ya. <laughs> nah, tapi kayak gitu maksudnya. <laughs> ya, tapi hmm. ya. karena gua enggak suka ketika kreator ditindas oleh sebuah brand yang lebih tinggi. Oke, okay, oke. Okay, hmm. okay, kayak okay, gitu. Okay, okay, jadi kayak sama kayak waktu itu Chandra bantuin gue waktu gue lagi terpuruk. <laughs> Tuh Chan dicilat juga Chan. Enak kak, enak kak, enak. Udah lama ya? Boleh ganti kursi kan udah basah nih. <laughs> ah iya maaf. <laughs> dicilat pantat gue. <laughs> ah! Terus gitu. terus terus gosip yang banteng -banteng Jadi perspektif gimana? orang Marlo ngeliat dia bad boy nggak sama sekali. Dia tuh cumpu anjir kalau dm kayak biasa banget, tuh kan. Oh, gitu gue udah bilang, gue tuh nggak sekasar yang kalian pikir. Betul betul betul. Dan gue nggak se boy itu kan, Engga, Don't enga. judge a book by its cover. Yes. Di saat itu enggak sih lo. Hmm? Hmm? <laughs> anjing juga lo <laughs> udah seneng, malu hmm. udah aman tuh kayak aman. Ya, anjing. <laughs> eh saya blunder. <laughs> ya tapi kayak gitu udah. Oke okay, oke. Okay. <tuk> <Hey>. <tuk> minum minum lagi minum oh, iya. minum Denko lagi <tuk> <tuk> tapi nih ya kalau sekarang nih Marlo ada yang mau diomongin gak sama Jan kayak dulu nih kayak Chan, lu kenapa sih dulu nah, kayak ini anjing kayak sesi ini ya, ini kayak sesi. <tuk> iya iya kita tali kasih nih Chan mau sampai kapan apa Star syndrome di <tuk> 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 Star syndrome Risa. Tahu enggak apa <laughs> yang ngerubah Chandra sepenuhnya? Apa? Eclipse. <laughs> kenapa tuh? Kenapa? Gua melihat lu mau gua mau tahu perspektif iya, Ini lu kenapa Iya, apa? Kan kasarnya gini, Indo fit Indofitgram, hmm. Powerhouse. Hmm. Dulu kita dibanding-bandingin sama Eclipse, padahal kita enggak pernah membandingkan. mendingan hmm. Terus Chandra ke Eclipse. Hmm. Lu tahu enggak sih Kemen City sama Man United dia pindah klub Teves lo ya? Ya <laughs> <laughs> gitu. Tapi maksud gue di dulu biasa. Tevez aja. Kan? Uh, iya. Hmm. Hmm? Teves tuh yang kalau kecapean lo. Kayak sakit gitu terus kayak aduh gue lemas pas anjing <laughs> Letih. kayak gitu maksudnya <laughs> yeah. jadi kayak kalau apa yang mau diomongin mah nggak ada mm -hmm. Cuma jangan sering-sering ketemu aja paling tapi Chan yeah. kenapa lu baru datangnya sekarang karena kita sibuk sama masing-masing gue bisa wakilin ini ya betul jadi gini uh, gue tuh tipe orang yang nggak pernah engage banget dengan dengan orang sampai sampai mati mm. kayak orang ngecap gue kayak gue deket sama siapa sekarang? Siapa? Lu okay. sana sini deh. Sana sini siapa deh? sana sini deh. Lu kayak gak punya teman belakangan ini. <laughs> oh, ini nih skinny. Enggak, mereka enggak Skinhead. Hmm. <laughs> Jadi ya mungkin gua bisa dibilang tuh orang yang yang eh uh, gua demen banget berteman. Gua demen banget cari teman gitu. Hmm. Eh gua demen banget berteman tapi gua susah untuk nyari teman yang klop. Yang klop. Hmm -hmm. Gitu loh. Nanti. Dan gua selalu di situasional ketemu dan dapat teman. Maksudnya? Gak pernah yang kayak gue cari, jadi ya kan misalkan waktu itu Wind of nih, wah karena gue marah sama Maro terus mm -hmm. Iya ya, kayak, banget gitu loh, mm -hmm. tapi kok dipikir-pikir kayak in inilah gue gitu loh, gue kayak Eclipse, kayak jadi itu terus Terus gue sempat, misalkan Circle yang jauh deh, mm -hmm. gue sempat syuting film Hit and Run mm -hmm. bareng sama Jota slim dengan Jeffrey Cole Di masa itu gue sama mereka terus, sekarang udah gak lagi ada gitu. masanya. Jadi masanya itu bukan berarti gue ngejauhin dengan semuanya bukan gue jangan marlo. Kayak udah sibuk aja masing-masing. Hmm. Gitu. Gitu loh dengerin. Dan kenapa gue mau datang sekarang? Kayak momennya pas gue lagi gak ada siapa-siapa nih anjir siapa aja teman gue ya udahlah gue di sini aja gitu siapa tahu bisa membalikkan <laughs> tali kasih lagi loh betul, silah tuh lahmi udah saatnya kita kita tuh powerhouse dua orangnya ini dulu iya, yeah, iya. Yeah. ditakutkan uh -huh. Creator dua yang paling anjing Chandra Omaro lagi gitu loh macan fit gam. tapi tapi <laughs> gue tahu Marlo loh Chandra tuh <laughs> <laughs> macan fit Marlo Chandra gimana Chan Bikin <laughs> kali ya? Macan Fitgram. WhatsApp kita dari Macan Fitgram. <laughs> <laughs> Tapi gua tuh dulu sebenarnya iri sama Marlo. Kenapa Sampai tuh? Sampai sekarang. Sama banget anjir. Karena <laughs> <laughs> Oke, okay, terus kenapa kenapa jelasin dong? gua aja iri apalagi Marlo itu, dia tuh bisa bikin konten hmm. yang di level Gak perlu mikir panjang tapi jadi. Iya kan? Benar sih. Iya kan? Benar. Gua tuh overthinking banget kalau bikin, ya. makanya Laman. Ini nih ada cerita seru banget sebenarnya. Dari dulu kenapa kita dua orang ini compatible sama gua mm -hmm. dengan dia? Mm -hmm. Kalau mau bikin video yang agak serius, mm -hmm. dia tuh bisa well plan banget sementara gua gue benci banget. Mm. Tapi kalau gua lagi, dia lagi buntu, gua tuh selalu punya cara buat kayak eh, Chan langsung ini, aja can eksekusi. Itu, ini. Gitu loh. Iya, yeah, yeah. Makanya kayak, kayak di tim kita sekarang buktinya, Nau udah siapin kayak apa. Nah, Nau tuh kayak candor gitu. Ah. Nih lo, ini brief dibaca ya. Mm. Mm. Di VG gak ada pernah brief gue baca. Hmm, Udah biarin kita duduk, nanti apa yang terjadi kita hmm. lihat. Jadi bar kayak waktu itu gue pernah kerja sama Marlo untuk ADC. Yang ini, lo? ADC iya ya. Jadi basically ya Marlo gak tau banyak briefnya, dia cuman jadi host sama gue. Iya, yeah, iya, ya yeah, yeah. Gue tuh overthinking banget loh waktu itu. Gue tuh mikirin kayak aduh. Dia yang tau semuanya. Rekam-rekam gue. Ada nanya. apa dengan Nengarkan Canda kan? Kesini. Cewek yang mana ya tuh. Gue jadi di ya, sendiri ini Enggak. Film ADC itu ada apa dengan Caca. Jadi di anjing anjing Oke okay, terus jadi di saat, saat gue nggak siap tuh yang tadi <laughs> di, di saat itu <laughs> dia di saat itu gue tuh gara-gara gue mesti rekamin juga waktu itu heeh mm. gue nggak bisa bisa ngehost banget sebenarnya tapi gak ada Marlo gue lega karena gara -gara dia bisa di saat itu jadi host tanpa harus kayak lo begini ya tuh gini karena dia mencairkan suasana heeh uh, apa itu adanya. udah udah apa adanya dan it always works di saat itu lo dijilat di lagi lo dijilat yeah. <laughs> lagi lo <laughs> malu Enggak <laughs> tapi emang gue itu bisa mengeluarkan sisi orang sebenarnya hmm. dari dulu temenan misalnya eh. kayak Aulion Aulion gak pernah eh. ngobrol sama kita tapi kalau ngobrol sama gue dia tuh bisa lancar ya, gitu loh ya gue oh. kaget sih yang sementara Aulion tuh gak gitu ke yang lain Chandra ke Bena gitu eh. dia yang lebih kayak <laughs> gitu gitu loh tapi ketika samar lo dia bisa ha <laughs> gitu loh Chandra hmm. tuh kayak gitu dulu tuh dia kaku dia tuh anaknya bukan yang di depan layar tapi di belakang layar. Beatbox yeah. doang ya biasanya. Enggak, itu juga kayak iseng. <laughs> itu bukan sebuah kehebatan. <laughs> kalau kehebatan tuh dia bikin Jakarta Beatbox. <laughs> <laughs> tapi, tapi gitu maksud gua. Gua tuh kalau shooting tuh retake baik banget hmm. Beda sama Maru Maru tuh kayak Satu kali take kali opsi take. banyak tinggal diedit gitu loh Benar. Nih ya, nyusahinnya gitu Kalau gua harus disiapin Tapi waktu dapet take dapet Udah udah cukup tuh Ngerti 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 Tapi kalau Marlo Dia nggak ada brief Nyusahin tuh panjang banget take nya Tapi jadi ada opsi banyak hmm. Oh gitu Ya berarti semuanya ada plus minus dong. Kenapa itu yang membuat kalian dekat waktu itu kali ya? Bener ya. Jadi ya. lu idenya terus canda yang lebih kompleksnya buat ngedit video dan segala macamnya gitu. Sebenarnya iya. Se <laughs> Kasarnya iya, <laughs> tapi <laughs> maksudnya itu dulu <laughs> kan. <gak? laughs> ya, iya. iya. Tapi dulu Chandra tuh ini gua kasih tau ya ke kalian buat uh, viewers followersnya, followers-nya, Chandra. Uh. Dia tuh gak bisa ngomong. Gak bisa. Soalnya dia orang Cina tulen. <laughs> malah yeah. <laughs> gue public speaking level gue di saat itu kayak gembel banget. Pak. Bang. Benar, benar. Yeah, yeah, Marlo minimal yang masih umur apa tuh? 15. 16. Ya. 16. 15, 15, 15 yeah. 15, 15, 15, yeah. harusnya. Udah jago banget. Yang udah bisa ngomong mm -hmm. di depan publik ya. Yeah. Kalau DM kan jago banget kan ya. Yeah, yeah. <laughs> Asli. Naila demi Allah gue mau makai lu sumpah yeah. <laughs> Bukan dulu kupingnya? Oh, <laughs> gak ada gak ada jawaban. In case. Ya. Yeah. <laughs> 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 kayak gitu kayak gitu. Terus. eh <laughs> uh, Sandra tuh lebih ke sinematografi Ngerti. Lebih ke editing gitu, -gitu. Maksudnya gue suruh diambil angle-angle bagus dia bisa Ngerti. Tapi gue suruh Chan Nih take ngomong satu kalimat Astagfirullahaladzim Susah, Susah yeah. Dua jam itu yeah. Marlo satu kalimat bisa panjang banget di luar dari kalimat itu Iya Iya, ngerti tinggal Sebenarnya bilangnya A, gue bilang A B C D E G F H. Jadi ada opsi baru lagi justru. Gak tinggal Tinggal diambil mana yang paling bagus. Enggak, bukan enggak mau kalian Pak. Bukan mau KVG-nya. Mau kan misal anjing. Kayak kayak kan namanya. Bukan dibilang kayak 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 KVG. Misalnya enggak ada masalah nih. Gua gue tergantung orangnya loh gimana sih? Kalau kita berdua doang macan mau. Yo, macan fit. Macan fit gam ya. Tiap jam 7 kita upload. Iya, karena prime time buat naikin engagement <tis> Editnya di iMovie ya hmm, HP dong <tis> <tis> Aduh ya. Tapi kangen gak? Pernah kangen gak kayak Lo jawab 1, 2, 3 ya 1, 2, 3 Kangen God damn. Gitu coy emang, emang, emang gimana solidaritas ya Solidaritas tanpa batas ya. Cuman ya, ya. emang Emang kita harus move on aja Iya ya. Ngerti ngerti Kita harus move on dengan Enggak kalau lu udah gua gak ada... ketai Gue mau sih temenan lagi <tis> Anjing ada tanggung, anjing tangan, gue lengket. Ah anjing lu tai Anjing anjing Ah uh, anjing baik. Tapi udah aman ya, udah damai nih ya. Enggak pernah ada konflik sebenarnya. Okay, yeah. Jadi kalau dibilang udah damai, kita nggak pernah. Gua nggak sama sekali enggak sakit hati waktu dia ngobrolin yang di yang ini ya, konteksnya sekarang di podcast kemarin. Ngobrolin Aulion. kayak, kayak gue kayak anjing Gue gitu, oh, ya, yeah. kayak gitu pas kayak anjir ini Semarang malah ngomongin Gue kayak itu tuh apa. Gitu, nggak apa? panik ya Chan ya Enggak oh. gue langsung komen aja anjing ngobrol gitu. tahu nggak yang kalau gue omongin terus ngomong kayak tadi siapa Reza apa sih gitu <laughs> anjing gue diomongin mulu nih belum pernah gue bikinin lagu ini orang <laughs> <laughs> eh sabar kan yang bisa bikin lagu Eka! Eka waduh anjing gue tuh selalu penanding Canteran <laughs> nih buat ngomong juga <laughs> Iya jangan ngomong lah. Oh, lu, gua ngomong lu ngomong aman banget deh tentang iya. Arab. Enggak, tentang orang yang lu selekin aja. Selain <laughs> <laughs> lo lu selek enggak? Gua gak? Arab iya. kasusnya sama kayak lu Apa? Gua Arab kasusnya ini bukan masalah yang gimana ya? Miscommunication. Jadi gua udah enggak sama Arab Wah, lagi. Gitu. Jadi jadi mungkin dicapnya dia kayak udah udah udah, nih udah uh. gitu. Soalnya mungkin bedanya sama lu kan kayak, kayak tadi kan high friendship toxicity, toxicity. Nah, gitu. Uh, uh. Kalau Arab Kalau Arab kayaknya kayak Emang ya, dia selek gitu emang dia, ya? dia, dia merasa gitu. slack selek gitu kali ya. Tapi balik lagi tapi, tapi, gak, gue, pernah tapi gue gak, gak, gak pernah tahu, gak pernah tahu. Tapi lu selek gak Karena rasanya. kemarin karena gini, karena dia tuh levelnya kayak gua kontak kayak ya dia reply-reply aja, nggak kayak oh. sama sekali nggak mau ini. Gak, 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 gak. Oh, kalau gue udah di unfollow. oh gitu. <laughs> iya. Ui. Oh, lu ada masalah sama Arab? Guanya nggak ada. Dianya? Sem dianya kayaknya ada deh Siapa sih yang gak ada masalah sama gue gitu Sandra aja ada <laughs> Mungkin kayaknya waktu itu Alam mau ngajakin lu Eclipse lo Tapi lu nya nolak kali ya Enggak Oh enggak ya <laughs> Gue kan gak tau Makanya gue nanya Gak tau <laughs> <laughs> Enggak enggak tapi dia pernah ngajakin gue Eclipse Pernah ngajak collab Pernah apa -apa? Dia gak DM gue gini Boy <laughs> Demi apa? <laughs> Boy Dia ngajak Boy bikin apa yuk gitu gue nanya dong mau bikin apa apa yuk gitu gue rit ah ya aneh sih ini kapan lo ini udah lama ya, bank, ya hp gue di mana kan lo udah di blok enggak 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 di blok gue 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 ya iya tuh nah, ini beneran ini lucu banget gue lihat tahun kapan ya 2014 enggak 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 2017 kali ya hmm. apa nama instagram Arab dah eh uh, a <tac> Wabirap, Wabirap, oh, oh iya, B, be. <tac> YB-nya tuh apa sih yang bersangkutan ya? Enggak jago enggak tahu juga sih gue Yo B goblok gue Oh iya yo yeah, yeah, yeah. Oh iya iya. Yo yeah. oh, dul dia dul dia res Arab, rap your B. Heeh. Oh. Itu bahkan bahkan waktu itu dia uh, PC-nya bermasalah, Gue mm -hmm. gua masih chat dia tapi enggak tahu dia kayak selek gitu gua enggak tahu gua masalah gua apa. Terus dia bilang apa? Nih, boy, collab boy 2017. Bikin sesuatu yang nyolot yuk berdua. Anjing yang nyolot. Iya anjing. Terus gua wakakak, bikin apa tuh? belum ada ide sih apa kalau lo ada sesuatu ayo kerjain sama oh hmm, gue, gue bilang <coughs> gue gak ada ide nantilah oke okay. terus gue bilang gue gue masih serpihan sampah 90 kak sub gitu kan Lo ngapain aja gue kolab gue nggak bisa main sama yang udah 1 m dia -hmm. balas taikan kita udah nggak pernah ngobrol lagi Nah, sisanya, sisanya ngomong apa gitu Lu gak balas terakhir DM gue lu. Marlo emang ternyata sumber masalahnya di Marlo. Marlo lo gak balas DM gue terakhir coba. lu e balas sekarang lo, balas sekarang. Sabar, sabar. Lo buka, buka. buka. dah Iya. ya Chandra Leo. Hahaha. <todos> <todos> Boy bikin apa yuk gitu -DM. <todos> 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 lu <mau bikinnya> anjing gak nge-DM. Boy bikin. Lo mau anjing. Lo lo kan dia bikin Marlo kayak gini gitu. Kagak balas dia tuh orangnya. <todos> Tapi gue udah follow lu kan. Ah, di follow. Fallback kaleng Bikin apa tuh? Aja, <Guy> Di, diulang lagi anjing. Ini kalau kalau lihat HP lu ya, Chan. Di sininya. Kita refresh. Marlo follow you. Mana ya? Anjing cepat banget udah hilang. Dimana lu? Dimana ya lu? Ada Chan. Okay, ya udah, ya udah, udah. Tapi udah salah Gua enggak peduli lo. Yang penting Gue nggak peduli maksudnya dia nggak follow nggak penting Oh, Yang penting apa tuh? Yang penting nih, ya contoh ya. Hmm. gue cek nih, gue kemarin nih, penting kalau nih eh unfollow. Apa rasanya S sama dong? Kita <laughs> <laughs> gak enggak, enggak ada masalah, gak, gak ada masalah <laughs> ya? Oke, 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 oke. Ini sama, -sama. kayak okay, okay, okay. sama, sama kayak gini kan? Maksudnya... <laughs> di unfollow lagi anjing eh ini kayak bocah dah follow follow itu, <tis> itu itu berjanur gue mau janur kita harus siapa yang lebih one step siapa <tis> <tis> yang lebih lucu anjur. bocah anjing follow unfollow bang follow unfollownya di depan-depanan satu-satu anjing nanti dulu pas pulang <tis> ah enggak gue gak pernah ada masalah apa-apa Iya, siapa yang bilang ada masalah sekarang? Enggak soal unfollow unfollow itu. Oh, soal iya, iya, unfollow iya, iya. tuh gue masalah. Gue cuma DM dia doang, nggak dibalas. Iya. Coba sekarang nggak dibalas. Lu ngomong apa? Ah, bocah bat anjing. Dicat lagi lo. Mm -mm. Kayak apa? Apa ke? <laughs> bilang sama deh. Bilang, nanti ya kalau ada ide bilang nanti ya kalau ada ide. Enggak, gue balas gini. <laughs> gue masih serpihan <laughs> sampah. Sekarang 300K bilang lo. Eh satu. <laughs> satu. Ya udah gini gitu aja Nah <laughs> <Aduh>, balik <laughs> fokus, ah, fokus, fokus, fokus. Ini, ini, ini sebenarnya banyak banget yang disuruh putus tuh pengen kita berantem kan. Uh, iya. Uh, uh. Maksudnya kadang-kadang tuh ada aja hal-hal yang gue omongin yang mereka anggap serius gitu. Tapi yeah. karena orang tuh gak tahu konteksnya apa loh. Karena lu nyindir canda canda tiba-tiba nyindir lu. Dan gak tahu masalahnya apa. Kok kenapa gak mau ditemuin. Oh gue inget loh lo kan pernah ngomongin gue di uh, podcast kemarin. Banyak banget gue ngomongin lu semua Iya. Yeah. Yeah, Dari season yeah. 1 lu nonton ulang dah. <laughs> iya. <yuk, laughs> <laughs> <laughs> ya, <laughs> <laughs> gue minta di video dong langsung full. Iya sama Aulion. Enggak, iya. Nah itu tuh dipotong di TikTok. Dipotong di TikTok ngomong di apa? Bagian lu ngomongin gue. Gue ngomongin lo apa ya di Aulion? Enggak cuma kayak kalau kau Chandra gimana kalau lu kalau Chandra gimana gitu kayak dia enggak pernah eh enggak gua udah unfollow unfollowan gitu. Ya. Kayaknya kayaknya yang lu Pokoknya unfollow unfollowan unfollow gitu itu, deh. Itu, terus itu di TikTok muncul. Nah, itu tuh barang suka komen emang ada apa sih? Mana apa sih? Gitu loh. Tapi semua kalau nonton full kan nonton full kan ya. Ya elah harusnya nonton full nih orang gitu loh Abis ya. itu soalnya gue bercanda ya <h> Hahaha <h> Iya Iya emang bercanda Nah teman-teman itu yang dinamakan strategi marketing ya Itu oh. nah, nah, bagaimana cara pinter. membuat konten naik jadi bagiannya dipotong biar rame, baru nonton fullnya. Ini kenapa oh, gue dibilang mastermind? Oh, yeah. god damn. Tapi bales dong name gue. Oh anjing lu udah stop apa? Dema apa lagi anjing. sih? Bocah banget aneh, berdua. <laughs> 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 aneh, ini berdua. Gue dibales sih. Gue masih serpian sampah. Ini ini bocah banget anjing. Balas lagi, balas lagi. Jat. Udah ngobrol aja berdua dalam deman anjing. Oke, okay. kita ini dulu ya. Kita

apa jadinya kalau plagiat ide orang? Perspektif lo apa? Hari ini dia lagi bahas DM Gua <laughs> nih. Enggak, enggak. Gue canjing banget ya, malas banget nih gua nih. <laughs> gua chat kan ya, enggak dibales. Tapi so, bales kali. gue lagi ngobrol oh sama dia bro. Sama siapa? Kepo lah <gulion> anjing. Yang itu <laughs> ya, 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 <laughs> <kita jayang>. gak boleh diomongin. Iya, iya, iya. Kita gak kenal dekat soalnya. Internal gak kenal dah. Oke, apa? Apa? Oke, jadi yang mesti kita lakukan kalau bikin video Instagram itu uh, lebih ke... Emang ngomongin apa gua? kan anjing emang. Instagram pertanyaannya apa jawabnya apa? Thailand, Swiss ya. Iya iya, ya sorry sorry. Ayo. Kreatif itu kan skill. Apa jadinya kalau plagiat ide orang? Menurut lu? Tinggal kasih hashtag remake. Anjing. anjing itu bener banget bocah banget itu banget cuman dulu banget Ay. anjing itu konten gampang banget iya sih oh ya ini bikin lucu bikin yuk remake <laughs> kalau mau bikin mirip tapi gak mau dibilang plagiat endingnya eh apa storylinenya <laughs> inspired by <laughs> 2015 banget anjing oke okay, fokus anjing. jadi kalau uh, sekarang kalau sekarang ya kalau sekarang sih emang Uh, video Instagram itu lebih fokus ke satu menit kan. Hmm. Jadi emang kita harus tahu awalnya di mana, endingnya di mana gitu loh. Gue fokus sorry. Bos, omongan lu kosong. Iya. <tongan> <tongan> ya, boleh <tongan> nih. Oke. Okay. Nih, gue kasih tahu. Ah, eh. oke. Okay. ATM. <tongan> 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 Apa ATM anjing Ada singkatannya jadi dia jadi ketahuan dulu. <tongan> oke, okay, at the moment. Gue bisa <gum> serius nih okay. Adaptasi, tiru, dan modifikasi kalau KTP Marlo Kerja mm -mm. Tangkap Polisi <guruh> <guruh> Apaan polisi anjing <guruh> oh. APM okay. Adaptasi, tiru, makan, marketing modifikasi. Modifikasi. modifikasi Contoh, jelasin Dari adaptasi Jadi gini Di dunia ini gak ada lagi yang original Nothing new under the sun. Oke. Okay. <G brightness> <desserts> Seperti contoh. Like. Lo diem dulu. Lah buat orang-orang bule mau oh, dulu ]oh gimana? Biar gak ada subtitle, biar aman. Iya, yeah. oke. Okay. Contohnya kita cari filmmaker paling hebat lah yang kita tahu. When you si Joko Anwar. Ah filmmaker terhebat. Gua enggak tau siapa anjing filmmaker. Joko Anwar ya. Kasarnya gitu. Mm -hmm. uh, Christopher Nolan. Christopher Nolan ya yes. Star Wars. Mm -hmm. Dia pernah bikin film Interstellar, ya kan? Interstellar tahu. Interstellar itu buat orang banyak dikira kayak ide paling original. Mm -hmm. Oke. Okay. Ya kan. Pada, Tapi oh. dia pun bilang sendiri nih. Apa? Nih yang bikin pun sendiri. Bro, itu gua ambil ide dari 21 The Space Odyssey. Apa tuh? Film itu film. Film, film juga. Ya, film. Oh, iyalah. Jadi yang lagunya Major Tom. <laughs> Serius? Serius? Ah? Uh, n -n -n Thomas, nah, nah, itu major. Thomas lu gak tau? Iya, ya. Ya kayak itu, sos, Nah, ini jadi si Christopher Nolan. Sama, lo diem dulu. orang kayak Christopher Nolan aja, dia itu ngasih tau belak-belakan. Gue gak original. Hmm. gitu loh. Dia crispy. Jadi pertama itu basis yang harus, yang harus kita tahu dulu. Mm. Gitu. Jadi gak usah so, sok original pertama. gitu mm. Itu loh. Karena banyak orang yang kayak, anjir karya gue <laughs> paling original. Ini malu ini. <tuk> dia nggak lawak nggak lucu tapi nggak lu tanggepin jadi lu jahat. Kalau bilang ini kontennya nggak original, oh berarti crispy. Iya <tuk> <tuk> tapi dilanjutin aja gue kayak anjing. <tuk> anjing. Gue cuma dia lagi handebu, seri. dia lagi serius tadi. Gua lagi seri. <tuk> ayo, ayo, ayo. Makanya gue gue tanggepin. Oke okay, Christopher Nolan. Nolan. Dia bilang kan kalau uh, kontennya pun gak original hmm. karena crispy. <tuk> Tapi tau gak Christopher Nolan, uh, uh. untungnya dia bikin film. Kenapa? Kalau dia gak bikin film, jadi Christopher no life. <laughs> Ini gak ada ujungnya, sumpah dah anjing. Ayo, oke okay, Christopher Nolan. Itu dia ya. bilang J bahwa gak ada, dia Yang aja nyontek Jadi ya. Christopher Nolan itu. Dia nyontek. Inspired by. Hey Ini Sunday Music. <laughs> <laughs> yeah, <laughs> Jadi Interstellar uh, itu kalau lu kredit mm -hmm. dilihat ada tulisan hashtag premium. <laughs> lucu ya sekarang ya? Lucu, 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 lucu. ya. Lucu anjing. Uh, iya ya. jadi itu do. Harus tahu dulu kalau nggak ada lagi yang original, hmm. harus sadar dulu. Hmm. Jadi dengan uh, kalau orang ngerasa kepala giat, lagi itu dulu. <laughs> emang bener ini pagi. <laughs> <laughs> Christopher Nolan <laughs> <laughs> itu lu kalau main game single player Nolan soalnya Nolan nggak bisa lan ya. <laughs> offline ya offline dia ya aduh. ini selalu berhasil sumpah kata-kata yang pelakai soalnya gue pernah dikasih tau ini lagi maksudnya pernah ditanyain dan jawabannya selalu sama gue apa tuh? dan selalu bawa Chris Nolan intinya lo harus pinter ATM adaptasi, tiro modifikasi lo cari elemen apa misalkan lo mau bikin video klip ya kan video klip lu lo mau cari inspirasi, referensi harus ada lo cari dari video klipnya dari film Pink Rockstar, Pink Rockstar Pink Rockstar. Dari King. misalnya video klipnya apa sih yang paling rame sekarang? Lati. <laughs> Oke, okay, latih fair. fair. Yeah, nah, salah. Lati mau bikin uh, uh, versi latihan. <laughs> kan dimodifikasi latihan Enggak kak itu itu kan sebelum take tapi kalau udah jadi latiru rime tapi kalau Eka udah mau kamar Arab Oke lanjut Oke lanjut latih dia kan pasti ada referensinya dia ambil dari mana contoh-contohnya kenapa lu tahu latih referensi dari mana gak? dari The Empress mami, dumami, mami, the, 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 the papi, <laughs> gak ya nggak lucu, gua The kakak, ong, oh, <laughs> 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 tapi bukannya nggak <laughs> <Lati. laughs> gua belum ngomong, anjing Gua, <laughs> <laughs> gua belum ngomong, <laughs> Gua kasih nggak ngomong, nggak ngomong, nggak ngomong, nggak ngomong, nggak ngomong, nggak belum ngomong. Yang DC, yang DC tau gak sih? Iya eh, itu. Di sini, di sana, Ya, <laughs> <Di sana. laughs> gue juga di sini DC, <laughs> disiksa. <laughs> ya, itu. itu yang empress yang begini ah, banyak banget. Ada witch, the witch, the witch, apalah itu si enchantress. Ah, en enchantress. Karena <laughs> delebing. Enchantress, bego. <laughs> Dan ah, kita dia sama Fiko <laughs> Bro, dia ngomong fight aja fight. <laughs> <laughs> apalagi enchantress, Encantress Oh iya. Bahasa Latin loh. <laughs> ya, udah. Lati. Ah, lati. Ambil elemen dari en <laughs> enchantress. Iya. Tapi lu tau enggak apa lagi? Apa? Enggak. Dia, dia lagi referensi dari Demami lagi. Oke. Okay. Buat apa? Buat apa? Enggak <laughs> buat apa, -apa? sih? <laughs> di di jidatnya ada tulisan-tulisan oh, iya. yang kayak remake. Uh, <laughs> goblok lo jangan ketai lah membahasnya eh, yang <tuk> gak cocok sih Gak cocok Iya ini kita bukan tim tuh anjing Kita gak usah bedah-bedah segala kasih contoh kasih contoh <tuk> Oke okay. Ya selain latih deh Oh itu itu jidatnya itu dari demami mm -hmm. yeah. Iya The Papi. Ah, lawannya udah nih enggak original. dari Jidat The Mami ya kan ada ketusannya dari looknya nya keseluruhan waktu waktu drop kan masuk and Enchantress. 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 Nah, habis itu enggak dari mana lagi? <laughs> Yuk enggak. Ya. <laughs> Poin gua adalah itu. Cari referensi. Emang? Emang mana cari, mana cari, cari referensi. Nih, gua berusaha, serius ya. Walaupun <laughs> orang ketawa gua, gua bersa serius, ya. serius nih. Jadi okay. cari referensi yang kalau bisa jauh dan orang belum tahu banget gitu loh. Dari abis itu lu gak tau lagi no? Blaika, kan, kan. Okay, Oke, pamungkas yang kacamata ya. Nah, pamungkas itu Bambang pamungkas. kurang jauh cara refer. Oh, pamungkas itu mah plagiat berarti. Bukan plagiat, yang Ngam Ngambil. kalau Nga, itu ngambil Kalau itu ngambil right. pil. Oh, berarti sah-sah aja kalau ada tulisan remake. yang kita tahu dan kita lihat dan kelihatan adalah mungkin ada referensinya dari Enchantress dan juga The Mummy. Betul. Okay. Dari di luar dari itu, kita nggak tahu lagi dari mana. Nah, itu dia Pinternya dari uh, director dong. Eka, N video klipnya. Ah oh, video video klip gue pasti ada referensi lain, betul. Dari video klip tersebut, tapi kita nggak tahu. Berarti dia nyari referensinya yang benar-benar kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Dan dia benar-benar modif modifikasiin. Mm -hmm. Jadi nggak kelihatan sama sekali aslinya kayak gimana. Mm -hmm. Gitu. Gitu sih kira-kira. Terus? Ah oh, udah. Oke okay, panjang. <laughs> <laughs> beda gue, beda sama kayak tim tuan videonya. Gue aja. <laughs> ganti piyama kenapa omongan dia bosen kayak dongeng iya cara kenapa tapi konten lu sekarang kok jadi editor bedah bedah editor karena emang passion ya karena emang gue sukanya dari rumah, Apa yang gue sukanya gue suka ngedit dari dulu ngewe eh. masa gue taruh konten gue <laughs> ngedit bikin pw itu Ngewe ngeditnya bikin Pintar. pewe pw pinter juga iya <laughs> <Jadi>, sama kayak tapi... <laughs> cara ngatasin stasiun syndrome? gimana? apa? cara ngatasin star syndrome tapi jawabannya simpan dulu uh -huh. karena itu bukan buat lu yeah. kita sambut Reza Aram <laughs> <laughs> lo yang ketahui lo <laughs> ini kita boomingnya di judge goblok Nessie Judge <laughs> <laughs> aduh, aduh nah. ayo gimana kalau star syndrome menurut lu nanti menurut Marlo karena kata Marlo lu tuh star syndrome yeah. nah, jadi Marlo <laughs> <laughs> eh, Maro tuh ada zaman zamannya dia star syndrome dong. <coughs> ada. Gak nah, pernah, gue dari dulu aja gak suka ketemu orang, apalagi star syndrome. Oke. Okay. Eh, Jan, kalau menurut lo star syndrome apa? Kalau star syndrome, ciri-ciri apa? Gak mau ketemu orang. Iya <laughs> <laughs> bener sih. <laughs> Itu namanya antos ngentot. <laughs> Lo iya dong, Tapi lu, s s juga gitu posisi sekarang gue kayak gak mau ketemu lo kan tau ya? Berarti gue lu sama Star Syndrome dong nah. Star Syndrome lu, anjing, <laughs> Iyi, iya sih lo Gue unsource anjing Iya gue coba unsource doang berarti yaudah Karena gue gak bilang lo gak pernah mau ketemu orang <laughs> Iya Sebenernya uh, selalu ketemu orang oh, oke okay. Ini kita gak ngomongin siapa-siapa hmm. Bohong Ciri-ciri <laughs> orang Star Syndrome <laughs> ah coba kalimat lo, pamit dari Youtube <laughs> Shududu. Tapi balik lagi ya. Oh. <laughs> balik lagi ya, tapi bikin musik. Oh. Siapa canda? Kalau menurut canda iya Ricis. Uh. Guys. Udah dong, serius dong. Eh iya, yes, okay. serius. Star Syndrome adalah sebuah miskom sebenarnya. Oke. Okay. Lu Semuanya lu pakai miskom ya itu tameng kayaknya sayang aku ngentot karena aku miskom awalnya aku nggak mau masukin ujung aja katanya jelek hilang semua itu miskom kecelup ya lo ah iya jangan miskom lah Chan tapi lagi mikir kata-kata yang lebih baiknya baik yang lebih oke ya itu Elgato ya proyektor sumpah gue baru ada Elgato ada proyektor oh iya anjing apa pertanyaan tadi? Sat Sindrom ciri-cirinya? Enggak, menurut lo Cara menanggulangi C star syndrome Cara eh. Ya. ngatasin star syndrome gimana? Oh. Misalnya ada nah, orang star syndrome Kita kita jawabin dulu, star syndrome itu apa? Ya sebenarnya dikasih tahu iya. Ngerti Berarti gak sih? Yang ngecap Star Syndrome adalah orang eksternal, bukan di... di gue gak mungkin ngecap gue Star Syndrome dong, gak mungkin, lu juga gak mungkin, gak mungkin. Iya. Karena emang belum. Eh, <laughs> <malam>. <laughs> bukan karena emang udah lewatin. <laughs> <laughs> jadi, jadi harus orang luar atau eksternal yang menyadari Yeah. Orang -orang tersebut. Tapi orang star syndrome gak bakal sadar dia star syndrome dan bodoh amat kalau orang luar tuh ngomongin karena nggak kenal. Jadi gimana caranya? Ya approach dengan orang yang terdekat berarti. Tapi kalau kalo emang nggak bisa dikasih tahu, nah, ya kan? Hmm. Terus mau diapa? Mau dipaksain lagi? Ya gimana masalah solusinya? Gak ada. Terus bodoh amat jadinya. Star syndrome tinggal lu lu nggak bisa hilangin star syndrome, lu cuma bisa mendiffuse star sindrom kesetar sindroman orang tersebut caranya nge-diffuse ya, gimana cara ya kasih tahu ya lo kasih tahu canda karena gini biar dia tahu at least dia star sindrom hmm. jadi lu udah ada usaha terus sebagai manusia bukan yang ngapa-ngapain lu hmm. kasih tahu nih hmm. lu star sindrom nih bro oh hmm. dia berubah nggak kalau dia berubah jadi lebih baik bagus tapi kalau nggak lu udah lakukan tugas lu nih udah kasih tahu betul ya biarin dia jadi orang kayak gitu udah udah kalau ngomong ini bahkan di dari VG gue bilang <tuh> Enggak <laughs> beneran gue bilang Chan hmm. Lu jangan so asik deh Eh, konteks asik beda sama Star Syndrome abis minumnya, <laughs> Ada habis minum ya, usah minum Ada, ada itu di bawah Basically, Star Syndrome itu adalah ketika mereka tuh terlalu dongak ke atas aja tanpa melihat yang ke bawah lagi gitu loh Kayak hmm. gak, kakinya tuh gak di lantai gitu loh Yang lo enggak, kalau enggak. ketemu, lu terlalu mengagungkan diri lu dan terlalu menaruh value tinggi itu pada diri lu sendiri. Mm Heeh. -hmm. Sebenarnya semua permasalahan sindrom muncul lah itu ya dari orangnya sendiri yang kalau kayak makasih. Yang kalau kayak merasa sudah hebat. Mm -hmm. Itu ya susah sih emang kalau tadi dia ngomong kalau orang merasa sudah hebat jadi sindrom mm -hmm. Sekarang poinnya misalkan ada satu orang yang syndrome Oke. Okay. Berarti point of view kita ini orang udah merasa hebat nih. Tapi baik lagi ke orangnya, dia udah merasa hebat, belum? Belum, ya gak tahu ya kan. Makanya belum. kalau kamu kalau dia belum merasa hebat, belum sampai level star ya dia harus kejar itu dulu baru sampai titik star syndrome. Jadi makanya ini ini sebuah sebuah masalah yang gak ada jawabannya lu mau mau diskus di sini baik lagi diri sendiri gak mungkin kita ubah diri sendiri dengan cara kita kasih dari orang eksternal. Hmm. Ini ini apa tadi menanggulangi kan lu yeah. tanya ke kita gitu hmm. kan. Ya basically kalau lu nanya ke gue kecuali gue harus ada diri nih, gue star syndrome. Oke. Okay. baru lu orang kayak tahu gitu loh. Dan dan nggak bisa. Tapi kadang-kadang ada orang yang Nggak ngerasa bisa, bro. nyaman atau kaget karena tiba-tiba exposure-nya tuh cepet banget. Anjir nih orang star syndrome nih. Ah. Aduh, kalau dipikir-pikir kita tanya, eh bro star syndrome, eh emang iya kayak gimana ya terlalu Reflect terlalu lagi. terlalu luas sebenarnya kalau mau bagi orang star. <laughs> <laughs> anjing tisu lagi, baru dilap tisu dong. Iya benar. Gue waktu itu pernah bilang pernah ngecap dia star syndrome di saat itu. Oke. Okay. Oke. Okay. Tapi lu nggak mungkin mikir lu sini syndrome dong. Enggak. Ya udah. Nah sekarang malu ngecap lu sini syndrome, lu nggak star syndrome nggak? Iya. Enggak, enggak bisa. Gue bilang, gue akan bilang. Harus kan bilang, bilang, enggak. Iya. Lu harus lu bilang iya. Kalau Bilang iya. iya. Kalau enggak, enggak ada intinya nanti. <laughs> iya. Gue enggak dapat exposure. <laughs> Biar malu bisa nasehatin. <laughs> eh, Lu berarti memaksakan gue dong uh, nah enggak, itu, itu kan gimmick. Itu. <laughs> ah, miskom nih gak, miskom 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 Comny, kalo... bikin konten ya Comny, uh. Miss harus ada persiapan nih Comny, Miss Comny, Miss Comny, Miss Comny, Miss Comny, Miss Comny, gue gak Miss gue Miss Comny, Miss Comny, Miss Comny, Miss Ayo. Orangnya di sini, orang tersebut gini dong, gini ke kanan gitu. Langsung. Baju taekwondo gua mana? Contoh. Ganti lagi. Ganti contoh. lagi. Oke. Okay. Jadi gue gak akan ngareng ke Marlo karena gini, karena banyak, banyak yang kayak Marlo. Fire, fire, fire. Apa maksudnya banyak kayak gue? Banyak yang lucu. Kalau misalnya banyak, salah satunya siapa? Hmm, itu lebih bagus pertanyaannya. Oh, jadi udah jadi template ya. <laughs> Tinggal ngomong apa aja terus kasih muka. whatsapp Bro? Iya. Ayo dong sekali dong. Iya yeah, satu aja orang-orang yang mirip kayak Marlo gitu. Yang dulu lu sempat lagi lu jari? direct YouTube rewind. Ah. Pasti ada tuh orang-orang enggak -orang mau diatur. Aulion kah? Aulion kan director <laughs> juga, Bang. Oh iya lupa. Siapa gitu? Oke, okay, gua kasih tau ya. Iya. Yeah. Hmm. 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 sebutkan tiga nilainya sepuluh <laughs> wah jabarkan ya <laughs> oke gue mikir dulu hmm. <laughs> uh, gue ini gue gue di Rewind itu sempat gak suka tapi lebih situasi dengan hmm. uh, saat itu dengan Dedi Corbuzier. kenapa gara-gara pakai singlet mulu <laughs> bukan. oh bukan enggak waktu itu kan dia harus ada protokol sendiri Mm -hmm. Jadi kayak uh, ini Om Ded kalau dengerin ini lu pasti paham dan gua ngerti karena lu emang Om Ded nggak mungkin nonton ini nih suruh putendang Chan. Oh. Anda jangan berharap tinggi-tinggi kalau lu ngomong ke Zaki iya. ilmi, kan mungkin dia nonton. <laughs> Ayo dong yang lebih rendah dikit dong. Kan nanti bakal dipotong dari taruh TikTok bakal viral Tetap lagi. Tetap aja kan lu bakal dikat jadi supaya blunder gimana oh, sih? Iya. Kenapa Terus. Om Ded? Om Ded? Om Ded? Ya, jadi dia butuh uh, uh, spesial Kebutuhan sendiri lah Requirement Nah gue Gue ngandel produksi di saat itu kayak Capek aja Tapi di satu sisi In order untuk dapat jadi Kopusir Ya harus ikutin Iya yeah. Gitu loh Jadi dari dia nggak salah Dia butuh itu mm -hmm. Dari gue Gue ngerasa kayak aduh Capek produksi Harusnya begini-begini gitu mm -hmm. Ya Balik lagi Gue mau merelakan apa nggak? Kalau gue gak rela Gue gak mau ada dede berarti mm -hmm. Nah di saat itu Gue harus merelakan Akhirnya biar jalan Ya udah Tunggu Karena dia harus take sebelum Uh, semuanya siap. Eh, sesudah semuanya siap, sorry. Oke. Okay. Ya, so, dia Jadi tinggal 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 ngerikan. Tinggal dia masuk, tak, eh, cabut. Rekor, gitu. Oh. Gitu. Sementara Tapi ya, kan ada blockingnya, ada, blocking iya. ada iya. apa? Ya untuk level Deddy Kobusir, mungkin bisa bilang berhak kali ya untuk dapat ini. Iya, kayak berhak. Ya. Nah, kesannya kayak apa? Star Ber syndrome dong. Betul, betul. Tapi iya. apakah itu star syndrome buat Deddy Kobusir. Nah, Enggak juga, tergantung perspektif orang. Nah, iya, Minum bro, dulu Daddy, aja, minum dulu, minum Jadi, pasti akan ngomong, kayak iya, iya, iya. gua butuh ini" gara-gara biar gue gak kena masalah uh, protokol, misalkan, dia ah, butuh okay. sendiri ya, kan, di dan ya, waktu doang, kan. gua cuma sedikit gitu loh. Jadi, semua tuh, hmm. <laughs> balik lagi ke masing-masing. Udah, udah, gitu Ada. ini ya, bro. Tiktok, <laughs> canda mau gak lu bikin konten sama Matlo lagi? Gue mau ngajakin justru... Oh, apa nih? Tai <laughs> Gini loh, kalau Chandra udah artinya arti dia datang ke sini nggak mungkin kedepannya kita nggak ada sesuatu bareng. Iya, iya, iya. Hmm. Udah pasti. <laughs> Tapi gua mau dong Chan masuk ke ini YouTube lo. Apaan tuh? Pan selain gue. Eh, santai dong ya. Santai. Eh, lo sabar lo, sabar lo. <laughs> enggak, ah, enggak. Kenapa? Kenapa? Masuk ke <laughs> ini nggak ada, <laughs> ada pan oh, ini nggak ada pan selain. Genuinely. genuinely. Kenapa lo lo mau masuk ke YouTube. Sebelum lo ngomong itu, gue udah ngomong duluan tadi ke lo Iya awal ya. udah ngomong. Kita apa-apa aja nggak tahu makanya nih ini. iya Apa apa. Gak udah lanjut ngomong. Cuki. Kepot. Ngomong bro, tadi ngomong apa? Gue nggak mau jawab sebelum gue dikasih tahu. Ih, kemas. gue lagi star sindur ngertiin gue. Iya iya iya. Aduh duh, aku tuh minus. Otaknya. Enggak enggak, aku tuh minus. Jadi aku nggak mau banyak ngomong di sini. Aku hanya di diri aku sendiri aja. Apa adanya ya. Iya. Kok kamu ngomong dulu sih? <laughs> itu star sindrom gak? Mau apa enggak? Dan apa ke depannya? Loh, kan lo, lo nanya dulu. Lu tadi mau selesai tadi? Apanya? Genuine ini hmm. mau apa? Tadi? Kan lo. dia kepo ke lu. Iya, gue kepo iya. dulu tadi. Lu jawab dulu. Makanya lu jawab dulu. em eh, sebenarnya kan gue mau ajak lu. Nah, ajak apa? Iya. Oh ya jadi tadi gue udah mau sama Marco. Sebelum hmm. kita lu kesini ya, gue udah mau kayak, eh gue tuh mau ngajakin lo sama Marlo. Ngapain? Bikin video di Youtube keren mana gue udah punya temen youtube sekarang anjing kan, dulu gue public enemy <laughs> capek banget anjing tapi maksudnya video youtube siapa belum tau ah Enggakkan. iya jangan langsung oke oke aja paling mentok gak kirim ini langsung <laughs> <Masuk> nih enggak <laughs> tapi gue suka videonya Chandra sekarang kenapa tuh lo membosankan <laughs> karena <laughs> lo suka yang bosen -bosen. iya jadi gue tuh kalau gak bisa tidur Chandra Leo <laughs> biar ngantuk <laughs> Iya jadi dari segi editingnya ya kita <laughs> lu tau kayak lu tuh kayak video Bob Ross <laughs> tau gak sih yang gambar-gambar apa tuh yang kri Bob Ross eh, Oh iya, iya. tau 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 Chandra tahu. tuh kayak gitu ah oh. di DM lagi aja nih lah, <laughs> ini. nih lihat <laughs> aja gue tau dia udah mulai ngetik ke gue diajak collab gue tiba-tiba nih <laughs> tapi ini kayaknya bukan pertama dan terakhir Chandra nih Iya kalau kalian masih mau ada Chandra lagi di sini ngomongin apa komen aja dibawah, <laughs> komen <laughs> di bawah mana komen di komen di komen <laughs> <laughs> Thank you so much for watching. Kajo, <laughs> kajo. Yo kajo. bapak Bantu gue ngomong ke Chandra. Sin terakhir harus gue keluar pintu. Chan mau ada pintu pokoknya <laughs> ya. Buat buka. Oke. Terima kasih udah nontonin Suruh Penendang. Jangan lupa untuk nontonin video tim tuan. Oke terus? Sama IVG juga. Karena juga bakal ada Marlo sama Marco lo 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 coba dulu deh nih orang <laughs> eh lama banget lama lama siap siap ya ini I ajar iya. lewat Cheers. Cheers. Malu gua cringe <laughs> goblok Cringe Bye bye <laughs>